dokter udah ngasih tahu saya. Lisa, I'm so proud of you. Eh, enggak. Tapi kira-kira tadi Rafael dengar enggak ya? Mudah-mudahan aja dia enggak dengar. Semoga sih. Terus ini kita kemana? Ke rumah Al? Sekarang. Aku deg-degan nih, enggak? Aku takut banget Andin tuh gak bisa nerima kenyataan. Ya udahlah, aku juga doain yang terbaik. Yuk. Bapak mau lihat janinnya? Kalau bisa boleh. Ya, baik, sebentar ya Pak. Ramadan, kafe papa itu rame terus. Iya, alhamdulillah Mai, benar-benar berkah Ramadan. Andin, Ma. Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pak, aku mau ngasih tahu kabar baik untuk papa. Ada kabar gembira apa? Soal Al. Al udah sembuh. Ya itu juga kabar baik Pak, tapi ada yang lebih kabar baik lagi Pak. Aku hamil. Alhamdulillah. Jadi Papa punya cucu lagi. Aduh ini berita yang luar biasa. Ma, Andin hamil. Alhamdulillah. Aduh ini benar-benar berita yang luar biasa. Ini berkah Ramadan buat kita semua. Selamat ya Nak. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Oh ya Din, pas banget kamu nelpon. Nanti pas lebaran, hari pertama, kamu, Al, Bu Rosa sama Renan datang ke rumah ya. Jangan lupa, ya? Oke, Pak. Ya udah nanti aku sampein ke Mas Al sama Mama Rosa ya. Iya, Papa tunggu ya. Iya. Ya udah, Pak. Kalau gitu, aku cuma mau nyampein kabar baik itu aja. Ini sekarang aku lagi di rumah sakit dan aku udah mau dulu pulang. Iya, salam buat Al, buat Bu Rosa juga ya. Ya udah nanti aku sampein ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa. Iya, Papa senang banget dan dapat salam. Oh. Waalaikumsalam. Must be very happy ya. Andin hamil banget, aku di luar biasa sekali. Jadi kita nambah satu cucu lagi, Pak. Iya. Insya Allah. Ini berita sedih, tapi juga senang. Kok sedih? Aku senang karena kita mendapat cucu. Aku sedih. Kita mau jadi kakek dan nenek. Kan udah. Oh iya. Maksudnya cuma jadi nambah dua, berarti benar-benar kakek dan nenek ya?
Nggak usah dipertegas, Ma. Ya, ya, okay. Ma, aku mau kasih pengumuman buat pengunjung kafe kita hari ini. Makan dan minum gratis. Menyambut kehamilan Andin, ya? Boleh ya? Kamu excited sekali. Ah, ini berita yang luar biasa. Ini berkah Ramadan yang luar biasa buat kita, Ma. Ayo. Kisma membelikan sepasang sepatu untuk Asta seharga Rp480.000. Ternyata sepatu tersebut terlalu kecil untuk Asta. Sehingga Kisma menjualnya kembali dengan menawarkan diskon 50% pada temannya. Jika Kisma ingin tetap mendapat keuntungan 30%, harga yang dia tawarkan adalah... Waktu itu disuruh ngitung sapi, sekarang disuruh ngitung diskonan harga sepatu orang. Kenapa soalnya kayak begini sih? Kan aku jadi bingung ini jawabnya gimana? Masa soal gitu aja yang Kiki nggak bisa? Emang kamu bisa? Gampang banget Ayang Kiki. Gimana caranya? Coba kerjain. Kecil. Ayo kerjain, jawab. Nih, Uya kasih tahu. Ayo. Gini caranya ya. Ini soalnya. Ayang Kiki bakar, terus minum, kelar perkaranya. Lah gua kira aku katanya debus. Sembarang aja kalau kertas dibakar terus ditelek. Keseretan sih, ya bisa ngasih pergi dari sini ngebantuin. Enggak, malah bikin orang karu-karuan deh. Uya, cepetan! Minggat! Cara lawas, bener-bener dibakar, diumbi. Pinter enggak, seret iyo. Kecerdasan di atas rata-rata, saking cerdasnya tadinya enggak masuk akal. Coba apa ini? Kamu tuh nyetir bisa pelan-pelan gak sih? Sorry, sakit ya? Iya sakit lah. Enggak, ini gue baca chatting dari Al. Al bilang kalau hari ini kita gak usah ke rumah dia. Kenapa lagi dia? Galau? Andin hamil. Serius? Ya serius lah, masa gue bercanda sih? Ya ampun. Akhirnya selesai juga pemotretan hari ini. Halo? Pembunuh. Halo? Siapa sih? Tapi kok suara kayak Ricky? Jangan ganggu saya ya. Assalamualaikum, Sa. Astaga, ternyata papa. Gua kira orang yang tadi. Sa, ada apa kok? Kau marah-marah? Waalaikumsalam, Pa. Iya, itu... Temen aku ambil pinjaman online gitu, Pa. Pakai nama aku, terus... Aku diteleponin terus sama debt collector. Jadi aku marah banget. Maaf ya, Pa. Astaga, kok bisa begitu? Coba kamu kasih tahu si debt collector itu bahwa bukan kamu yang minjem, ya? Kalau dia masih mengganggu kamu, sebaiknya kamu lapor polisi aja. Iya, Pa. Udah diblok kok. Semoga nggak ada lagi, ya. Oh iya. Papa kenapa telepon? Papa mau kasih tahu kamu. Hari pertama Lebaran, kamu datang ke rumah ya. Ajak Nino juga ya. Oh, iya nanti aku kasih tahu Nino juga ya, Pa. Satu lagi, ada kabar gembira, Nak.
Alhamdulillah, kakak kamu hamil. Mbak Andin hamil lagi. Kenapa sih dia selalu beruntung? Halo, Sa? Oh, iya Pak. Aku doain semoga Mbak Andin dan janinnya sehat sampai lahir. Amin. Papa juga berharap kamu dan Nino segera punya bayi kecil ya. Ya udah, jangan lupa kamu tolong sampaikan ke Nino. Lebaran hari pertama kita kumpul di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Papa, besok itu kan malam takbiran. Papa anterin mama dong belanja-belanja. Mama mau beli bahan-bahan buat opor, terus ketupat. Ketupat ketan biar enak. Ya, pasti papa anter. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah? No? No? Loh, kamu gak sama Reina? Hah? Enggak. Reina kan gak bisa. No, papa kamu ini udah pingin banget punya cucu. Gimana kalau kamu sama Elsa program hamil lagi? Biar Elsa cepet hamil. Ya kan, Pak? Iya, No. Hmm? Ya, nanti dibicarakan sama Elsa dulu lah. Yaudah, aku kamar dulu ya. Iya. Mudah-mudahan ya, Pak? Iya, Ma. Mudah-mudahan. Kalau program hamilnya lancar, pasti cepet dapet cucu. Ren, pelan-pelan aja, gak usah ngebut. Ya, baik, Pak. Ren, kamu dengerin saya ngomong gak sih? Saya bilang jangan ngebut. Andin lagi hamil, ngerti gak? Iya pak, maaf. Ren, kamu tuh masih kenceng, itu kecepatan kamu 80 km per jam loh. Terus jadinya berapa ya, Pak? 40 km per jam kalau bisa. Baik, Pak. Mas, udah dong, Mas. Jangan bikin Randy bingung. Ya, saya cuma nggak mau kita semua bahaya, Din. Apalagi kamu. Saya pernah kecelakaan, dan saya nggak mau itu terulang. Apalagi di sini ada kamu. Kamu lagi hamil. Ya udah, sabar, Al. Sabar ya. Din, kamu enjoy the journey, ya. It's going to be a very long journey, tapi it's going to be beautiful.